Paman! 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 Berfirman Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dari orang-orang dan tanah leluhurmu, ke tempat yang akan aku tunjukkan. Aku akan menjadikanmu bangsa yang besar, dan aku akan memberkatimu. Aku akan membesarkan namamu, dan semua bangsa di bumi akan diberkati melalui dirimu." Lalu Abram pergi, seperti firman Allah padanya. Dia mengajak keponakannya Lot menyertainya. Mereka bergerak menuju tanah Kanaan. Paman! Paman! Iya, Lot. Apa yang kau lakukan sekarang? Ternak kita. Mereka butuh istirahat. Mereka butuh air. Tentu saja. Ini perjalanan panjang. Benar sekali. Perjalanan yang menurutmu diperintahkan oleh Allah. Oh. Ada yang bilang Paman sudah gila. Apa yang kau katakan, Lot? Kenapa Paman mengajakku? Kenapa kau putuskan untuk ikut? Sejak ayahku meninggal dunia, Paman menganggapku sebagai anak. Paman juga membagi harta padaku. Aku tak akan bisa membalasnya. Tidak usah, Lot. Aku rasa tidak perlu. Allah menyertai Abram, kekayaannya dan Lot meningkat dengan pesat, dan harta milik mereka sangat banyak, hingga tanah itu tak cukup luas bagi mereka. Sehingga terjadilah perkelahian antara pengikut Abram dengan pengikut Lot. Lot, Allah telah memberi kita harta berlimpah. Tanah ini tidak cukup luas bagi kita berdua untuk dapat bersama. Dan aku dengar ada perkelahian di antara gembala kita. Orang-orangku di sana lebih dulu. Lot, bukankah seluruh negeri ini terbuka untukmu? Kalau kau ke kiri, maka aku ke kanan. Kalau kau ke kanan, maka aku ke kiri. Dataran Yordania memang indah. Dan airnya bagus seperti taman Tuhan. Aku memilih timur. Tentu saja. Lot, Allah selalu bersamamu. Lot akhirnya memilih seluruh dataran Jordan dan melangkah ke arah timur. Mereka pun berpisah. Abram tinggal di tanah Kanaan, sedangkan Lot tinggal di kota Yordan dan mendirikan tenda di dekat kota Sodom. Adapun orang-orang Sodom sendiri, mereka jahat dan sangat berdosa kepada Tuhan. Lalu Abram memindahkan tendanya dan menetap di dekat pohon-pohon besar di Mamre di Hebron, lalu membangun sebuah altar untuk Tuhan. Tuhan, lindungilah orang-orang yang ikut bersamaku. Tuan! Tuan! Apa yang terjadi? Tuan, telah terjadi peperangan dan berlangsung di lembah Yordan. Raja Kedolomer mengambil segala harta benda dari Sodom dan Gomora dan... Mereka menangkap Lot. Lot? Mereka menangkap Lot dan merampas hartanya. Lot!
Siapkan pasukan. Mereka punya pasukan lengkap, sementara kita hanya 300 orang. Allah menyertai kita. Tuhan bersama kita. Pergilah. Siapkan senjata! Ayo, siapkan senjata! Ayo, ayo cepat, cepat! Lot. Paman. Lot. Aku pikir kami sudah mati. Sekarang kau sudah aman, Lot. Tuan, kami telah mengalahkan tentara dan mengembalikan pada rakyat barang yang dirampas oleh Sodom. Allah telah memberi kemenangan besar. Kumpulkan pasukan. Tuan, Raja Sodom telah mengundang Anda. Ada pertemuan di Lembah Raja-Raja. Lot. Ya. Tetaplah bersamaku. Gedolomer telah mengambil semuanya dariku dan Abram yang perkasa membawanya kembali. Aku adalah Raja Sodom dan kami di sini untuk merayakan kemenanganku. Aku senang sekali karena telah dapat menyelamatkan kalian dan juga keponakanku. Lot, aku sangat menyayanginya. Mari ke mejaku. Siapa pria itu? Melkisedek, Raja Salem. Orang-orang bilang dia raja, ada yang bilang dia imam. Aku rasa bukan keduanya. Aku Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. Ada roti dan anggur di mejaku. Silakan makan. Berkatilah Abram, wahai yang maha tinggi, pemilik langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Aku telah mengambil rampasan perang. Itu milikku. Dan untukmu, Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi, Raja Salem. 1/10 dari semuanya. Abram,
kau seorang dermawan yang telah mengembalikan semua yang diambil dariku. Berikan orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu, semuanya. Aku bersumpah demi Allah, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya kau tidak pernah berkata, aku telah membuat Abram menjadi orang yang kaya. Aku tidak mengambil apa-apa kecuali yang dimakan oleh bujang-bujang ini. Dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama denganku. Tetapi untuk Melkisedek, 1/10 dari semuanya. Bagus sekali. Tunggu. Abram. Abram. Kau jangan takut. Aku adalah pelindungmu. Kau memiliki pahala yang sangat besar. Tuhan Allah. Tuhan Allah. Apakah yang akan kau berikan kepadaku karena tidak mempunyai anak? Hambakulah yang akan menjadi ahli warisku. Bukan orang itu yang jadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu sendiri. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Pergilah keluar. Lihatlah langit dan hitung bintang-bintang. Sebanyak apapun kau menghitungnya, keturunanmu pun akan sebanyak itu. Keturunanmu akan sebanyak itu. Tuhan Allah, terima kasih. Terima kasih Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan Allah. Engkaulah Allahku. Kudus, Allah yang kudus. Mulia, mulia. Engkaulah yang mulia bagimu Tuhan. Aku Abram, yang tertulis dalam kitab. Anda bisa mempelajari tentang aku dan kisah nyata ini dalam kitab Kejadian 13-15. Apa yang Anda pelajari dari kisah nyata ini? Bagaimana penerapan kisah ini dalam hidup Anda? Izinkan aku menceritakan apa yang aku pelajari dari pengalaman ini, apa yang Allah ajarkan. Saat Allah berfirman dan memintaku meninggalkan rumah menuju ke tanah Kanaan, aku pergi dengan iman. Aku percaya Allah menepati janjinya, menjadikan aku bangsa yang besar, memberkati semua bangsa di bumi melalui aku. Meski aku tidak tahu bagaimana Dia akan melakukannya atau kemana aku akan pergi, sudahkah Anda belajar untuk setia pada Allah, meskipun Anda tidak tahu bagaimana Dia akan menepati janjinya atau kemana Dia membimbing Anda? Allah memberkatiku dan Lot. Kami berkelimpahan, kami sungguh berkelimpahan. Ternak kami bertambah, berlipat ganda, demikian banyaknya hingga kami tidak bisa merawatnya di satu tempat. Meski aku bisa meminta tanah yang kuinginkan, aku izinkan Lot membuat pilihannya terlebih dahulu. Dia memilih tanah yang banyak airnya. Aku tidak serakah atau tamak. Karena aku tahu semua yang dipercayakan padaku berasal dari Allah dan aku tidak takut kehilangan apapun. Setelah aku menerima pembagian tanah atas pilihan Lot, Allah berjanji aku tidak akan kehilangan tanah yang telah direncanakannya untukku. Apakah Allah meminta Anda melepaskan apa yang Anda minta atau dambakan? Dan mempercayainya untuk menyediakan kebutuhan Anda. Lot memilih mendirikan tendanya di dekat Sodom, yang rakyatnya sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Akhirnya dia ditangkap dan kehilangan semua harta miliknya.
Aku mencintai Lot dan menyabung nyawa untuk menolongnya. Pernah Anda lihat betapa pentingnya untuk tetap setia pada Allah? Bersediakah Anda tunjukkan kasih, anugerah dan belas kasih pada orang yang mengecewakan Anda? Apa Anda menunjukkan kebaikan pada mereka yang tidak patut menerimanya? Seperti saat aku menolong Lot. Saat Raja Sodom menawarkan kesepakatan denganku untuk mengambil semua rampasan perang, aku menolaknya karena aku tidak mau dikatakan bahwa Raja Sodom menjadikan Abram kaya. Ingat, aku menolak membuat keputusan demi keuntungan atau kekayaanku sendiri karena aku tahu Allah telah berjanji menjadi penyediaku. Maukah Anda berkompromi untuk mendapatkan harta, sedangkan Anda tidak menghormati Allah dalam keputusan Anda akan uang? Raja Salem Melkisedek adalah sebuah misteri dalam Alkitab. Dia imam dan juga raja. Perkataannya, "Terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, mengingatkanku bahwa Allah bukan aku yang memenangkan peperangan, menyelamatkan Lot dan semua harta yang aku ambil. Oleh karena itu, aku memberikan 1/10 dari semuanya. Aku tidak terikat hukum atau perintah untuk melakukan itu. Ingatlah, aku memilih untuk bermurah hati, bukan karena keharusan, tapi karena ingin menghormati Allah." Sudah bermurah hatikah Anda dengan yang diberikan Allah? Apakah Dia memanggil Anda untuk menyumbang dan mendukung pekerjaannya? Apakah Anda tetap setia pada Allah meskipun ada godaan untuk berkompromi? Setelah aku memilih untuk menolak kesepakatan dengan Raja Sodom, aku takut karena mungkin saja aku akan diserang atau dihancurkan. Aku tinggal di tanah yang dikelilingi bahaya dan permusuhan, dan kesetiaanku hanya pada Allah. Allah memberiku upah, berjanji menjadi perisai dan pembelaku, dan juga mendapatkan upah yang sangat besar, dan memberiku seorang anak darah dagingku sendiri, seorang putra yang kuberi nama Ishak. Apakah Anda utarakan masalah dan kecemasan pada Allah? Apakah Anda ungkapkan kebutuhan Anda padanya? Allah dekat dengan orang beriman, khususnya mereka yang beriman dengan sesuatu sekecil uang dan harta. Masih banyak lagi yang ingin Allah ajarkan pada kita. Bagaimana pendapat kamu? Kalau ada masukan, kritik ataupun pendapat, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Like jika suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu. Dukung juga channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya.